Pemirsa, para pebiliar tangguh dari berbagai negara bertarung cukup sengit di babak kualifikasi Turnamen Biliar Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt Jakarta. Pada babak kualifikasi dari tanggal 16 hingga 19 Januari 2024, ratusan pebiliar bertarung untuk memperebutkan tiket ke babak utama. Babak kualifikasi turnamen biliar yang digelar PB Popsi Indonesia International Open 2024 terus menyaring pebiliar-pebiliar tangguh dari dalam negeri maupun mancanegara. Selama 4 hari babak kualifikasi, ratusan pebiliar telah bertarung untuk memperebutkan 16 tiket untuk masuk babak utama. Nantinya total akan ada 128 pebiliar yang akan bertarung pada babak utama pada tanggal 21 hingga 25 Januari 2024. Kebetulan aku baru ikut hari ini ya, atmosfernya sih ya rasa emang benar-benar kayak pertandingan kelas atas. Menurut saya sangat luar biasa karena antusiasnya dari pemain Indonesia sendiri maupun internasional sangat luar biasa. Karena event ini juga ada juniornya, jadi juga menjadi ajang pembibitan untuk regenerasi atlet di Indonesia. Penyelenggaraan Indonesia International Open 2024 mendapat apresiasi dari Asosiasi Biliar Dunia atau World Pool Billiard Association. Because we realize that in Indonesia has a very big population of billiard player. So I think that if we don't come in and help to develop the sport here, there'll be a lot of wasted talent here. So I think that why we are very eager to come to Indonesia. Pemain-pemain kebangsaan standar Indonesia sudah meningkat. Jadi harusnya begitu, karena kan ini di host kan, jadi harus menonjol. Jadi inilah peluang bagi mereka untuk membuktikan kepada negara yang mereka mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Di babak utama nanti, para pebiliar dari dalam negeri maupun mancanegara ini akan memperebutkan hadiah utama sebesar 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.